Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tayyib, qala al-Hafidz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah fi mukhtasar siratin nabi wa ashabihi al-'asyarah faslun fi a'mamihi wa ammatihi. Fasal berkenaan dengan paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah beliau rahimahullahu taala menyebutkan pada pembahasan terakhir berkenaan dengan juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berkenaan dengan utusan-utusan beliau, beliau mulai masuk membahas mengenai orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang yang menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini beliau mulai dengan paman dan bibi. Ya, kemudian nanti akan menyusul istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Didahulukan pembahasan paman-paman dan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibandingkan istri-istri, dikarenakan tidak diragukan bahwa keluarga seseorang itu lebih dekat dibandingkan istrinya sendiri. Ini dari sisi sudut pandang kekuatan kekerabatan, ya paman dan bibi seseorang itu lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan istrinya sendiri. Karena itulah didahulukan di sini pembahasan paman dan bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lebih dekat secara hubungan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 11 orang ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan disebutkan setelahnya. Iya. Akan disebutkan setelahnya 6 bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan am di sini, amam bentuk jamak dari ammun yang bermakna saudara laki-lakinya bapak. Saudara laki-lakinya bapak. Dan ammat bentuk jamak dari ammah yang artinya saudara perempuannya bapak. Dan di sini tentunya yang dibahas oleh beliau adalah semua saudara dan saudari dari bapak, dari jalur bapak. Kenapa? Karena dari jalur ibu itu anak itu dinisbatkan kepada jalur nasab bapaknya, bukan ibunya. Makanya yang dibahas di sini oleh beliau rahimahullah hanya keluarga dari jalur bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 orang paman dan 6 orang bibi, yakni dari jalur bapaknya. Adapun dari jalur ibu beliau tidak bahas karena memang pada dasarnya secara nasab itu tidak dilihat dari jalur ibu. Makanya beliau fokus di sini ke jalur ayah. Iya. Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu lama tidak punya anak. Kemudian dia pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kaum musyrikin itu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka kaum yang masih mengikuti agama peninggalan Nabi Ibrahim. Ya, ini pada dasarnya agama mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim. Makanya agama-agama ibadah-ibadah di zaman Nabi Ibrahim itu masih dikerjakan kaum musyrikin. Haji tiap tahun, umroh apalagi, ya kan? Ya, umroh bisa tiap bulan atau bahkan sesering mungkin mereka lakukan. Kemudian ada ibadah menyembelih, ada ibadah nazar, sumpah. Itu ibadah dari peninggalan Nabi Ibrahim yang masih dilestarikan dan masih diamalkan turun-temurun sampai di zamannya Abdul Muttalib. Cuman sebagaimana yang kita tahu bahwa yang pertama kali merusak agama Nabi Ibrahim di Jazirah Arab adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini salah seorang pimpinan dulu di suku di bangsa Arab, di Jazirah Arab pimpinan. Kemudian suatu hari dia sakit keliling, ya berobat ke atiba ya tabib-tabib yang ada di situ dan tidak ada seorang pun dari tabib di Jazirah Arab yang bisa menyembuhkannya. Maka dia pun berobat ke luar negeri, ya. Kalau ke sekarang ke Singapura, ya. Ya. Berobat ke mana? Ke Syam. Berobat ke Syam. Syam itu dulu negara Nasrani.
Ada juga agama-agama lain, karena Syam waktu itu memang semacam pusat ini ya, pusat dunia, salah satu pusat dunia di zaman itu, Syam. Nah, maka dia pun berobat ke Syam, sampai di Syam dia melihat agama baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, yakni adanya patung-patung, penyembahan kepada patung-patung. Maka dia pun ya ta'ajjab bihi, ya namanya orang kadang gagap dengan perkara yang baru. Dia lihat hebat sesuatu yang bukan dari kebiasaannya. Padahal belum tentu itu benar. Belum tentu itu benar. Seorang, karena manusia ketika mendapati atau baru melihat atau baru mendengarkan sesuatu yang baru, itu kadang manusia memiliki apa? Manusia memiliki tiga sikap. Sikap yang pertama, ada yang langsung mengikuti karena kagum dengan yang baru itu. Dia belum tahu sebelumnya. Langsung apa namanya? Gagap langsung mengikuti. Kagum dengan sesuatu yang baru. Keadaan yang kedua, kadang ada manusia juga yang sebaliknya. Ketika dia melihat sesuatu yang baru yang belum dia ketahui sebelumnya, langsung dijauhi dan dimusuhi. Ini baru, perkara baru ini, belum pernah kita tahu sebelumnya, belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan yang ketiga, ketika dia mendapati perkara baru, dia tidak ikuti dan juga tidak dia benci, melainkan diketahui dulu, dicari tahu yang baru ini apa, jangan sampai memang itu benar dan saya belum tahu sebelumnya, atau memang itu salah karena ya menyelisih apa yang diketahui oleh kita, oleh kami selama ini, misalnya seorang muslim. Nah, sikap yang ketiga inilah yang sikap pertengahan seorang muslim. Seorang muslim kalau dia mendapati perkara-perkara yang baru, baru dia dengar sebelumnya, belum pernah dia dengar sebelumnya, baru dia lihat sebelumnya, belum pernah dia lihat sebelumnya, jangan terburu-buru mengikuti dan jangan terburu-buru membenci dan mengingkari. Ya, tapi apa? Dicari tahu. Ini apa yang baru ini? Jangan sampai memang itu ada dan saya belum pernah tahu. Iya. Ya kan? Karena ilmu saya terbatas, berapa banyak dari agama yang saya tahu. Ya kan begitu? Tapi tidak juga apa dan sebaliknya. Kalau memang setelah dipelajari itu salah, ya ditinggalkan. Tidak seperti banyak orang. Terkadang ada di antara mereka yang sikapnya seperti Amr bin Luhai. Ada yang perkara baru langsung diikuti, kagum. Sebagaimana kebanyakan orang-orang yang belum memahami tentang agamanya dengan sebenarnya, belum belajar baik benar-benar tentang agamanya, belum melihat keindahan ilmu-ilmu dalam Islam, dia kemudian bertemu dengan ilmu-ilmu dari Barat, langsung kagum dan takjub dengannya, langsung dipelajari dan diikuti mentah-mentah. Ya. Karena menganggap wah, ilmu dalam Islam ini terlalu apa namanya, sudah ketinggalan zaman. Ya, sudah apa, semua aturan-aturan dalam Islam itu dibangun di atas peradaban umat dahulu. Ya, ini 15 abad yang lalu, sekarang 15 tahun, 15 abad sudah. Ya, selayaknya ada perkembangan. Dia pun takjub dan mengikuti apa? Ya, ilmu-ilmu dari luar. Amalan-amalan dari luar, dari Barat. Kenapa takjub? Kenapa dia takjub? Karena kebodohan dia belum belajar keindahan ilmu-ilmu Islam, bahwa semua yang ada di, semua kebaikan pada ilmu-ilmu yang ada di Barat bukan dari mana-mana. Kita tahu universitas pertama dalam alam di dunia ini, dalam sejarah umat manusia, pertama kali didirikan oleh umat Islam di Andalusia, ketika Andalusia masih di tangan kaum muslimin. Ya, maka semua ilmu-ilmu ya yang baik, yang bermanfaat, yang ada di mereka, itu semua bersumber dari agama Islam. Awalnya dari ulama kaum muslimin. Tapi kemudian ilmu-ilmu ini ditinggalkan oleh para pemeluknya, oleh kaum muslimin, dan mereka yang meneruskan dan mempelajari. Siapa yang mempelopori ilmu kesehatan, ya, perhitungan, dengan semua macam jenis ilmu-ilmu dunia, kaum muslimin yang menjadi pelopor semuanya. Tapi kemudian umat Islam belakangan lalai dan meninggalkan ilmu itu. Dan siapa yang memegang ilmu itu, mereka yang berkembang. Dan orang Arab, orang Barat yang kemudian apa, mengembangkan ilmu tersebut. Kaum muslimin meninggalkan ilmu-ilmu para ulama mereka. Nah, maka yang seperti ini ya, hendaknya kesananya dia kembali kepada ilmu-ilmu para ulama yang mempelajari sejarah kaum muslimin, dari mempelajari agama mereka dengan benar. Mereka tidak akan takjub bahwa semua yang mereka ajarkan itu cuma dua keadaannya. Yang benar memang dari para ulama Islam, dan kebanyakannya salah karena dibangun di atas akidah yang rusak. Karena ilmu dan akidah tidak terpisahkan. Ya. Ya kan? Ilmu dan akidah tidak terpisahkan.
seorang dalam memandang sesuatu itu tergantung bagaimana akidahnya. Tergantung bagaimana akidahnya. Ya, ada juga kebalikannya, ada orang yang ketika melihat perkara baru langsung diingkari. Ya, ini juga tidak benar. Siapa yang ketika melihat perkara baru, baru dia dengar, baru dia lihat, baru dia lihat ada orang mengerjakan seperti itu, langsung dia tinggalkan dan dia ingkari, maka dia akan kehilangan banyak ilmu. Kenapa? Karena ilmu kamu sangat sedikit. Ilmu kamu sangat sedikit, otomatis masih banyak perkara-perkara di luar sana yang kamu belum tahu. Nah, maka setiap kali ada perkara yang belum kamu tahu terus kamu ingkari, kamu akan kehilangan banyak ilmu. Karena di luar sana masih banyak perkara yang kamu belum tahu. Ya. Karena ada ungkapan di sebagian di bangsa Arab, al-mar'u aduun lima jahilah. Bahwa orang itu akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Dan ini merupakan perkara yang tidak benar tentunya. Maka ketika tidak tahu, hendaknya dia mencari tahu. Sebagian orang ketika datang kepadanya pengetahuan ilmu yang baru, yang berbeda dengan apa yang dia amalkan selama ini, berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini, langsung tiba-tiba langsung memusuhi dan mengingkari. Kenapa lagi ada yang seperti ini? Kita selama ini yang kita kerjakan sudah seperti ini, kenapa lagi berubah? Kenapa lagi ada tata cara seperti ini? Kenapa lagi ada seperti ini? Ini kita sudah amalkan turun-temurun misalnya. Nah, ini dia akan kehilangan ilmu yang banyak kalau dia selalu meninggalkan hal-hal yang baru dia dengar. Selayaknya dia mencari tahu terlebih dahulu. Taib, kita kembali, ini sekedar intermezzo saja. Nah, kita kembali ke masalah Amr bin Luhai. Dia kemudian ketika sembuh dia pulang membawa souvenir, patung-patung itu. Patung-patung dibawa ke Ka'bah. Kemudian karena dia seorang pembesar, dia semua perbuatannya dianggap baik oleh kaumnya. Maka dia pun mengajak mereka untuk mulai menyembah patung ini. Menyembah patung. Dan tentunya perwujudannya, keyakinan mereka itu patung perwujudan orang soleh. Jadi mereka meyakini bahwa rohnya orang soleh menitis ke dalam patung tersebut. Perhatikan sampai sini. Orang-orang musyrikin dikatakan jahil bukan karena bodoh. Mereka dikatakan jahil karena mereka bodoh akan hidayah, bukan karena bodoh otaknya bodoh. Mereka tahu ini patung benda mati, ngapain saya sembah? Ini patung pohonnya saya yang tebang, batunya saya yang angkat, saya pahat sendiri. Setelah itu ngapain saya sembah? Tidak akan mungkin mereka menyembah benda mati, tidak mungkin. Mereka bodoh, mereka menyembah benda mati karena mereka meyakini adanya roh orang soleh yang menitis ke dalam patung tersebut, ke dalam pohon tersebut. Jadi mereka menyembah pohon bukan karena pohonnya. Seandainya karena pohonnya, semua pohon mereka sembah. Tapi kan kenyataannya tidak, hanya pohon-pohon tertentu saja yang diyakini ada roh orang soleh di dalamnya. Seandainya mereka menyembah batu karena batunya, otomatis mereka tidak akan kekurangan sembahan, banyak batu. Tapi bersamaan dengan itu, batu-batu tertentu saja yang mereka sembah. Batu tertentu. Nah, sejak saat itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Amr bin Luhai suatu saat bermimpi, kemudian setan masuk ke dalam mimpinya, kemudian memberitahukan kepadanya letak patung 4 atau 5 patung besar yang tenggelam dari zaman banjir di zaman Nabi Nuh, tenggelam dikubur oleh Allah taala dengan banjir. Kemudian setan memberitahukan kepada Amr bin Luhai letak dari patung-patung itu. Ya, di sini titik koordinat patungnya terkubur. Maka besoknya Amr bin Luhai memanggil kaumnya kemudian mendatangi titik tersebut, digali dan dikeluarkanlah patung-patung tersebut dan ditaruh di Ka'bah. Kata Nabi SAW, ini pertama kali kesyirikan di Jazirah Arab, penyembahan kepada patung di Jazirah Arab. Nah, maka Abdul Muttalib dia bernazar, ya Allah, saya nazar kalau saya punya 10 anak laki-laki semua, saya akan menyembelih yang terakhir. Saya akan menyembelih yang terakhir. Ya, yang dibunuh dengan cara disembelih yang terakhir. Nazar kepada Allah. Ini menunjukkan ibadah nazar dari dahulu sudah ada. Dan nazar-nazar seperti ini, hal yang di, yakni ketika Islam datang, Islam membiarkan nazar seperti ini, ya, memfasilitasi nazar seperti ini, tapi dihilangkan yang mungkar-mungkarnya. Jadi nazar, namanya nazar ta'liq. Nazar dengan mengaitkan pada sesuatu. Kalau saya sembuh saya akan sholat, kalau saya anak saya lulus saya akan ini. Nazar seperti ini, nazar bil muqayyad seperti ini, hal yang masyru', hal yang dibolehkan. Ya, dari dahulu sudah ada nazar seperti ini.
Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, nazar seperti ini sudah ada, dan Islam kemudian yakni menguatkan nazar seperti ini. Yakni dibolehkan dan dibiarkan pembolehan nazar tersebut berlanjut, tapi kemudian disingkirkan hal-hal yang mungkar seperti tadi. Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya bernazar kalau saya punya anak 10 anak semuanya laki-laki, saya akan potong menyembelih yang ke 10." Ya. Akhirnya nazarnya terwujud, lahir anak pertama, lahir anak kedua, sampai anak yang terakhir yang ke-10, Abdullah, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah anak terakhir. Nah, setelah lahir 10 semuanya, ya, kelihatannya zahirnya sudah ada anaknya sebelumnya mungkin, ya, tapi masih dianggap kurang karena di bangsa Arab terlebih dahulu zaman dahulu itu banyak anak itu kemuliaan. Kemuliaan dan kekuatan. Dan ini salah satu hal yang kemudian ditoler Islam tetap mendukung kebiasaan di bangsa Arab ketika itu. Ya, makanya Nabi SAW mensyariatkan takfir al-umam, memperbanyak jumlah umat Islam. Tentunya yang disyariatkan diperbanyak jumlah umat Islam selain kuantitasnya juga kualitasnya. Jangan juga berdalilkan dengan hal ini kemudian mengharamkan misalnya KB secara mutlak, ya, enggak juga seperti itu. Ya. Yang dilarang dalam Islam itu bukan mengatur kelahiran, yang dilarang itu memutuskan kelahiran secara mutlak, diangkat rahimnya misalnya, enggak boleh. Tapi kalau masalah mengatur jarak dan semacamnya itu hal yang masyru, disyariatkan. Ya. Bukan karena tidak boleh dibatas-batasin, tidak boleh di ini, artinya dekat-dekat jaraknya enggak terurus semuanya misalnya. Ya. Ini kan bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Bukan memperbanyak jumlah tanpa ada kualitas. Tapi seimbang antara memperbanyak kuantitas dengan meningkatkan kualitasnya. Dan itu apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang seperti itu. Ya, sangat dibutuhkan hal yang seperti itu. Dan ini sejalan dengan maqasidus syariah. Ya. Sejalan dengan maqasid syariah. Pembatasan usia minimal pernikahan itu sejalan dengan maqasidus syariah. Ya, tidak bisa seorang mengatakan kenapa dilarang menikah di bawah umur 20 tahun misalnya 17 tahun, padahal Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun. Tidak bisa, itu terlalu kolot dalam berdalil. Ya, yani secara tidak bisa memahami secara tekstual seperti itu. Ya, Nabi SAW Aisyah umur 6 tahun, ya, kemudian baru bergabung dengan rumah Nabi SAW usia 9 tahun. Tapi kondisi mentalnya bagaimana, fisiknya bagaimana, tanggung jawabnya dia bagaimana ketika itu? Adapun di zaman sekarang kadang usia 17 tahun tapi tidak bertanggung jawab, belum layak untuk menjadi orang tua. Maka ini hal yang harus diperhatikan, pembatasan-pembatasan seperti ini min maqasidis syariah. Termasuk maslahat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kaum muslimin, menjaga agar kualitas dari anak-anak kaum muslimin itu bagus. Ya. Maka tidak bisa kemudian siapa yang menetapkan ini maka berarti dia mengharamkan atau yang melarang-larang. Ya. Yakni kalau mau silakan, tapi kan kenyataan membuktikan banyak dampak buruk yang seperti itu. Ya. Taib ala kulli hal, maka Nabi sallallahu akhirnya setelah lahir keluar 10 anak laki-laki, ya. Kemudian dia pun mengatakan saatnya saya menunaikan nazar. Yang anak terakhir saya mau sembelih, yakni Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya datang, saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya Abdul Muttalib datang. Oh, jangan kamu menyembelih. Ini putra yang paling kamu sayang dan yang paling disayang oleh semua paman-pamannya, paling bungsu. Bagaimana saya harus penuhi nazar saya? Tidak boleh, saya langgar nazar saya kepada Allah. Saya nazar kepada Allah, tidak boleh saya seenaknya langgar. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muttalib, ya, di selain kesyirikannya, sangat mengagungkan yang namanya nama Allah, mengagungkan nama Allah, tidak berani dilanggar nazarnya. Jangan mentang-mentang ada kafarat orang sekarang, saya sudah terlanjur nazar tapi saya tidak bisa kerjakan, sudah saya batalkan tapi bayar kafarat. Bukan mentang-mentang ada kafarat dengan seenaknya dibatalkan. Maka mereka pun bermusyawarah dan akhirnya muncul keputusan kita cari solusi di dukun-dukun. Ya, karena dukun itu salah satu sumber yang memutuskan hukum di antara mereka kalau ada masalah. Maka datanglah ke seorang dukun. Dukunnya mengatakan begini saja, kamu undi, mau masukkan dua bambu, satu tulisannya Abdullah, satu tulisannya 10 ekor unta. Setiap kali keluar nama Abdullah, kamu sembelih Abdullah. Tapi kalau kamu tidak mau, ya kamu bayar satunya 10 ekor unta. Gitu. Maka diundilah, di undian yang pertama keluar namanya Abdullah.
Ya, kata Abdul Muthalib, bayarkan 10 ekor unta. Bayar 10 supaya enggak disembelih. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah. Keluar bayar 10 lagi. Undi yang ketiga sampai 10. Ya, sampai apa? Sampai 10 kali pengundian, ya. Apa? Tetap namanya Abdullah. Ya. Maka akhirnya sudah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, undian yang ke-11 diundi, barulah keluar 10 ekor unta. Baru keluar 10 ekor unta. Kata pamannya, wahai Abdul Muthalib, sekarang Allah sudah ridho kamu batalkan nazarmu. Ini sudah keluar 10 ekor unta. Kata Abdul Muthalib, tunggu dulu, jangan sampai cuman kebetulan. Ya, dia undi lagi sampai 2, ya, ditambah lagi 2 kali undian, dan masing-masing dari 2 kali undian itu keluar 10 ekor unta. Nah, sekarang dia sudah yakin bahwa betul-betul Allah sudah bolehkan dia membatalkan nazarnya. Iya. Jelas sampai sini ya? Ini 100 ekor unta. Dan ini perbuatannya Abdul Muthalib, inilah yang kemudian dijadikan dalam syariat Islam, ditolerir dalam syariat Islam, fidyah atau diat pembunuhan. Ya, kalau ada orang membunuh, kemudian membunuh dengan sengaja, imma dikisos, kalau dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia wajib membayar 100 ekor unta. Ini asalnya di sini. Di mana Abdul Muthalib menebus nyawa Abdullah dengan 100 ekor unta. Jelas ya? Iya. Akhirnya tidak jadi dibunuh Abdullah, karena itulah Nabi Muhammad SAW dikatakan beliau itu Ibnu Dzabihain. Beliau putra dari dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama adalah Ismail, karena beliau dari jalur keturunannya Ismail, dan yang kedua adalah bapak beliau sendiri Abdullah. Dua-dua ini, dua dari ayahnya Nabi SAW hampir disembelih, Ismail dan Abdullah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam min al-umumati 11 minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 11 orang paman dari jalur bapak. Di antaranya yang pertama Al-Haris wa huwa akbar waladi Abdul Muthalib wa bihi kana yukna. Kata beliau, anak yang paling tua, anaknya Abdul Muthalib yang paling tua adalah Al-Haris. Ya, ini yang paling tua, karena itulah Abdul Muthalib kunyahnya Abul Haris. Karena normalnya kunyah seseorang diambil dari nama anak tertuanya. Nama anak tertuanya. Ya, kayak kalau kita Makassar, bapaknya si Anu. Biasanya dari anaknya yang paling sulung. Anak sulungnya. Iya. Kemudian kata beliau, min waladihi wa waladihi waladihi jama'atul lahum sohbah sohbatun Nabi SAW. Dari anaknya Al-Haris dan juga cucunya, itu ada sebagian yang menjadi sahabat Nabi SAW. Ya, jadi berarti apanya? Sepupunya, sepupu dan keponakan Nabi SAW. Ada yang menjadi sahabat Nabi SAW. Dan butuh diketahui, dari 11 orang paman Nabi SAW, semuanya meninggal di atas kekafiran. Semua meninggal di atas kemusyrikan, kecuali dua, hanya dua yang masuk Islam. Dari 11 paman Nabi SAW, hanya dua yang masuk Islam, yaitu Hamzah ibn Abdul Muthalib yang masuk Islam di fase Mekah, dan yang kedua Al-Abbas. Al-Abbas ini ada yang mengatakan masuk Islam di perang Uhud, karena beliau termasuk sandera, tawanan di perang Uhud, yang kemudian masuk Islam. Dan ada yang mengatakan sebelum Uhud, Al-Abbas sudah masuk Islam. Ini. Jadi 11 paman Nabi SAW, hanya dua yang masuk Islam, yakni Hamzah ibn Abdul Muthalib dan Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Iya. Anak beliau yang kedua, anaknya atau paman Nabi yang kedua, Waqusam halaka saghira wa huwa akhul Haris li ummihi. Yang kedua dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Qusam. Dia meninggal ketika masih kecil dan dia adalah saudara seibu dari Al-Haris. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 11 orang anaknya Al-Muthalib ini, ya, Abdul Muthalib, ya, itu dari beda-beda ibu, bukan dari satu orang ibu 11 orang ini. Nah, disebutkan di sini Al-Haris dan Qusam dari ibu yang sama. Berarti yang lain ibunya beda. Kemudian yang ketiga, paman Nabi yang ketiga Az-Zubair ibnu Abdul Muthalib. Wa kana min asyrafi Quraisyin. Wa ibnuhu Abdullah ibnu Zubair syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Wa sabata yauma idzin wastushhida bi ajnadin. Wa ruya annahu wujida ila jambi sab'ati qad qatalahum muqataluhu. Paman Nabi yang ketiga adalah Az-Zubair ibnu Abdul Muthalib. Ini juga meninggal di atas kekafiran. Wa kana min asyrafi Quraisy. Dia ini termasuk dari petinggi bangsa Quraisy.
Ya, Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini bukan Abdullah bin Zubair yang masyhur, karena ada Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam. Ini Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Ya, jelas ya. Jadi ada Abdullah ibnu Zubair ibnu Abdul Muttalib dan ada Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam. Ya, ibnu Awam. Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam itu menjadi khalifah, sempat menjadi khalifah di zaman-zaman siapa? Setelahnya Abdul Malik bin Marwan, atau bersamaan dengan Abdul Malik bin Marwan. Nah, disebutkan kisahnya. Taib, ini Abdullah bin Zubair yang lain, bukan yang terkenal. Kalau Abdullah bin Zubair yang terkenal itu lahirnya di fase Mekah, fase Madinah, tahun pertama Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun kedua Hijriah. Nah, ini Abdullah bin Zubair yang lain, lebih tua, jauh. Ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ini menghadiri perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat yang apa namanya tetap kokoh saat itu. Ini yani karena Hunain kita sudah sebutkan kisahnya ya, kaum muslimin hampir kalah ketika itu. Iya. Kemudian beliau meninggal. Iya, meninggal di perang Ajnadin. Disebutkan bahwa ketika beliau terbunuh atau ketika dicari mayatnya, ditemukan di sekitar mayatnya ada 7 orang kaum musyrikin. Jadi 1 lawan 7, dia berhasil membunuh mereka dan mereka pun membunuh beliau. 6. Radiyallahu ta'ala an. Ini Abdullah ibn Zubair ibn Abdul Muttalib. Ini sepupu, berarti siapa? Sepupunya Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair ini. Kemudian paman beliau yang keempat, Duba'atu bintu Zubair. Enggak, ini putranya ya. Masih putrinya ini. Duba'atu bintu Zubair, laha suhbatun. Wa ummul hakam binti Zubair rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib punya 3 anak. Tiga-tiganya sahabat Nabi. Tiga-tiganya sahabat Nabi. Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib punya 3 anak, tiga-tiganya sahabat Nabi. Yang pertama tadi Abdullah bin Zubair, yang kedua anak perempuan namanya Duba'ah bintu Zubair. Dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Ummul Hakam bintu Zubair, dia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib dia punya 3 anak. Ya, sahabat Nabi dari Zubair ibnu Abdul Muttalib ada 3 orang ini. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Duba'ah dan Ummul Hakam. Kemudian berikutnya Wa Hamzatu ibnu Abdul Muttalib. Ini paman beliau yang keempat. Wa Hamzatu ibnu Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu minar radha'ah. Hamzah ibnu Abdul Muttalib singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini julukan beliau. Dan saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam susuan. Ya, saudaranya Nabi Muhammad dalam susuan. Yani Hamzah bin Abdul Muttalib dulu pernah disusui sama seorang perempuan, kemudian belakangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir juga disusui dengan oleh perempuan yang sama. Jadi beliau dengan pamannya Hamzah ini saudara susuan. Jadi di satu sisi pamannya, di satu sisi saudara. Saudara susuan. Beliau Hamzah dan juga seingat saya Khalid ibn Walid kalau atau bukan ya yang lain. Satu lagi saya lupa sahabat yang tiga-tiganya menyusu kepada perempuan yang sama. Iya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini saudara susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama qadiman, beliau masuk Islam terdahulu yakni di fase Mekah. Kisahnya sudah pernah kalau salah kita sebutkan ya, bahwa satu ketika ya Hamzah bin Abdul Muttalib ini salah seorang, beliau kerjanya adalah berburu, jadi jarang berada di Mekah. Sebentar di Mekah kumpulkan perbekalan, menjual daging hasil ininya, hasil perburuannya, keluar lagi seperti itu. Dan beliau seorang penunggang kuda yang handal, badannya besar. Dan memang terkenal Abdul Muttalib ini keluarga badannya besar-besar dan penunggang kuda semuanya. Ya, keluarga besar Abdul Muttalib. Sampai salah seorang di antara mereka itu ada yang kalau naik kuda kakinya tersandung di tanah saking tingginya. Iya. 6. Jadi beliau jarang di Mekah sehingga tidak tahu perkembangan bagaimana perkembangan di Mekah sejak apa kabar-kabar di Mekah beliau tidak terlalu ikutin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipukul oleh siapa? Dipukul oleh Abu Jahal. 6. Dipukul oleh Abu Jahal. Sampai berdarah. Kemudian ada seorang perempuan yang datang. Ketika dia melihat Hamzah baru tiba di Mekah, dia langsung mendatangi Hamzah, mengatakan, "Wahai Hamzah, keponakanmu baru saja dipukul oleh Abu Jahal." Maka Hamzah radhiyallahu ta'ala mengambil panahnya,
kemudian menunggangi kudanya langsung mencari Abu Jahal. Ya, setelah dapat langsung dipukul sampai jatuh dan tidak bisa berdiri. Ya. Ya, dia bilang, "Kamu apa namanya?" Kemudian ketika teman-temannya mau menolong, kata Abu Jahal, "Jangan. Ya, jangan apa? Jangan apa? Jangan bela saya karena saya memang sudah mencela dan apa yakni mencela keponakannya ya dengan celaan yang parah gitu." Ya. Maka Hamzah mengatakan, "Apakah kamu memukul keponakanku karena dia menganut sebuah agama sementara saya berada di atas agamanya?" Ya. Padahal waktu itu belum masuk Islam. Langsung spontan begitu. Ya, langsung spontan. Jadi awalnya Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam karena rasa yakni keluarga ini. Ya, keluarga. Belum kenal ajaran Islam apa, belum apa-apa. Beliau langsung mengatakan, "Apakah kamu pukul keponakan saya sementara saya di atas agamanya?" Iya. Setelah itu baru datangi Nabi Muhammad, tanya, "Ada apa? Apa yang kamu ajarkan? Kamu sebenarnya menyebarkan apa ini?" Ya. Nabi SAW jelaskan, begini, setelah itu baru masuk Islam. Jadi sudah menyatakan keislamannya sebelum datang belajar, ya, mengenal agama Islam. Dan ketika masuk Islam, Hamzah itu merupakan pukulan telak bagi kaum musyrikin. Ya. Nabi SAW memiliki pembela, ya, yang membela beliau setelah meninggalnya Abu Talib. Ya, dan kalau enggak salah berselang 3 hari ada yang mengatakan sepekan setelahnya masuk Islam juga Umar bin Khattab. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib itu cuma selisih berapa hari dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Wa hajara ilal madinati wa syahida badra wa qutila yauma Uhudin syahida wa lam yakun illa banah. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu berhijrah ke Madinah, kemudian menyaksikan perang Badar dan terbunuh di perang Uhud. Ya, terbunuh di perang Uhud, 6, dan beliau tidak punya anak kecuali satu orang anak perempuan radhiyallahu taala anhu. Taib, ada sedikit hal yang butuh kita jelaskan berkenaan dengan Hamzah ibn Abi Thalib. Insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alim bisawab. Nas'alullaha taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.